I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm not. Balik lagi guys bersama aku Yudi, dan kali ini seperti biasa aku bakal main GTA 5 lagi teman-teman. Sekarang kita sudah berada di Pertamina guys. Kita di misi kali ini bakal ngirim bahan bakar, bakal ngirim BBM teman-teman menggunakan truk trailer Pertamina di sana tuh. Nanti kita bakal menuju ke sini dulu guys karena teman-teman kita udah menunggu. Nah, sekarang kita ada di SPBU ini. Nah, nanti kita bakal ke sini dulu teman-teman. Di mana ya? Nah, di sini. Nah, teman-temanku yang lain udah menunggu di situ. Nanti kita bakal konvoy buat ngantar BBM ke gunung tertinggi di GTA 5. Apakah bisa kita konvoy? Dan kuatkah mobil Pertamina naik ke gunung tertinggi di GTA 5 teman-teman? Kita coba aja ya. Nih Franklin ada tulisan dilarang merokok, dia tetap ngerokok gitu kan. Aku matiin dulu rokoknya teman-teman. Nah sekarang rokoknya udah mati nih. Tapi BTW si Franklin kira-kira udah style supir belum guys? Udah mirip style supir belum tuh kalian lihat ya. Topi selebew, kacamata, sepatu hitam gitu kan, celana jean, kemeja panjang, udah style supir mungkin teman-teman. Ya kita langsung aja menuju ke kaki gunung tertinggi di GTA 5 guys karena teman-temanku udah berangkat duluan tadi dan udah nunggu di sana. Mudah-mudahan kita kuat ya. Ntar kalau mobilnya nggak kuat nanjak, terpaksa kita mungkin bakal derek-derekan guys ya. Kita lihat aja keseruan naik gunung tertinggi di GTA 5 bersama truk Pertamina teman-teman. Kita lewat sini dulu, muat nggak muat ya. Nah langsung aja kita menuju ke sana guys. Udah aku tandain sih belum sih tadi. Oh belum ya. Nah di sini. Nah kita ke sana dulu teman-teman. Come on. Kita menuju ke kaki gunung GTA 5. Nah ini dia. Tanki trailer Pertamina ada 8.000 kali 4 berapa guys? Berarti dia bawa 8 kali 2 16, 16 kali 2 berapa? 32 ya. Berarti kita membawa 32 liter bahan bakar teman-teman. Lumayan banyak juga. Kita langsung menuju aja kaki gunung tertinggi ya di GTA 5. Mudah-mudahan truknya kuat teman-teman ya, nggak kenapa-napa, nggak rusak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar nanti. Nah dalamnya gini ya, dalam truknya guys. Lumayan HD juga, wadidaw HD. Tapi kalian lihat spionnya sangat-sangat burik. Nggak memantulkan belakangnya teman-teman. Cerminnya burik. Kalau dalamnya si Ade. Nah sekarang kita ngelewatin pangkalan militer teman-teman, biasa tempat kita ngerusuh. Mungkin nanti aku bakal bikin konten rusuh dan konten perang lagi karena udah lama aku nggak bikin konten perang di GTA 5 teman-teman. Nah ini dia pemandangannya sangat-sangat indah guys. Sebelah kiri laut gitu kan, sebelah kanan sungai teman-teman. Pemandangan yang sangat indah. Kita melewatin terowongan. Ini mobil nggak bisa digaspol lagi guys. Ini udah mentok sepertinya kecepatannya ya. Seperti ini ya. Nah kita udah hampir sampai teman-teman. Tinggal beberapa belokan lagi di depan sana. Habis itu kita udah sampai. Mudah-mudahan kita nggak ditinggalin sama teman-teman yang lain ya. Karena kalau nggak konvoy, ntar kalau nggak kuat nanjak nggak ada yang bantu guys. Karena muatan kita sekarang lumayan berat. Come on. Nah tinggal beberapa belokan lagi sampai guys. Kalau nggak salah di depan situ ada warung. Nah setelah warung kita udah sampai di belokan menuju gunung tertinggi teman-teman. Nah ini dia warung yang aku maksud guys. Warung langganan supir-supir gitu kan, tempat membeli buah.
kita klakson dulu. Oh, ada orang tuh kan, ada orang yang akan berdiri kan teman-teman. Tuh langganan kita, guys. Langganan tempat beli buah, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Oh no. Ada yang ditabrak dong hewannya. Eh, turun, Pak. Enggak bertanggung jawab dong. Ya kabur, guys, yang nabrak. Eh, kabur. Ya, yang nabrak kabur. Ini dia yang nabrak, teman-teman. Jangan kabur, Pak. Ya, kabur dia, guys. Sini. Ah! Malah kita ditabrak, kabur dia, guys. Aduh, kasihan dong. Ada hewan yang ditabrak, teman-teman. Mati dong hewannya. Gak bertanggung jawab, guys, ya. Tuh. Siapa yang tahu nama hewan ini? Ini apa sih? Anjing ya? Kita tinggal aja ya. Sekarang malah mobilku yang ditabrak. Siap. Nah, itu dia. Teman-temanku, guys. Kita bakal konvoi ada berapa mobil tanki di sini. Ada 2 ya. Cukup lah 2, guys, ya. Kita bakal menuju gunung tertinggi di GTA 5. Kita bakal memimpin konvoi ini. Parkirin dulu di sini. Nah, kita parkir dulu di sini, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Temanku, oke, dia udah nunggu di sini, guys. Ini BTW truknya GG ya. Tuh kalian lihat, teman-teman, truknya. V24 supercharger, bukan V8 lagi ya. Ini V24, guys. Nggak mungkin kalau nggak nanjak di gunung tertinggi, teman-teman. Ini udah pasti nanjak ya. Temanku udah bersiap semua di samping mobilnya. Kalau gitu kita langsung aja memulai konvoi ini. Mudah-mudahan lancar, Kemon. Kita naik lagi ke sini. Ke mobilku. Kita tunggu dulu teman-temanku naik, guys. Nah, yang belakang udah naik. Tinggal tunggu yang depan, guys, ya. Nah, oke, yang depan juga udah naik, teman-teman. Kita bakal mulai konvoi ini, guys. Let's go. Oke, udah jalan ya. Come on, please. Pelan-pelan dulu, teman-teman, ya. Kita lihat apakah mampu truk Pertamina full muatan ini naik, guys. Kemarin truk sih mampu, guys, ya. Bis agak kesusahan kemarin, terus truk Hino Lohan 500 atau Hino Ranger juga kemarin mampu, guys. Nggak tahu nih kalau truk trailer. Ini pertama kali kita naik gunung menggunakan truk trailer, teman-teman. Yang diisi full muatan, Kemon. Kita bakal langsung aja ya. Ini sih masih gampang, di bagian sini masih gampang, teman-teman. Tuh, itu gunungnya, guys. Kita bakal ke atas sana. Kemon. Ini kalau nggak salah belok ke sebelah kiri, ya kan? Oke, sejauh ini aman ya. Karena tanjakannya belum dimulai. Nah, ini kita udah mulai off-road di sini, guys. Kita lihat aja. Nice. Oke, masih aman ya. Teman-temanku masih aman. Masih bisa ngikutin semua. Masih aman, terkendali. Kita lihat di sini. Oke, masih aman. Ini agak sedikit digas. Kemon. Udah mulai tanjakan. Teman-temanku bisa nggak? Malah aku yang nabrak gitu kan. Aduh, malah berhenti, guys. Gara-gara aku. Ya, nggak kuat dong. Ya, nggak kuat dong, teman-temanku. Maaf ya, salahku. Tadi ketabrak pohon, guys. Oh, tabrakan dong mereka, teman-teman. Bentar-bentar, kita derek. Gara-gara nabrak pohon tadi, teman-teman. Sebentar, kita derek. Santai. Masa baru mulai udah gagal? Oke, nice. Kita bantu derek. Nah, oke, gini. Pelan-pelan. Kita bantu derek. Nice. Oke, kita lepas lagi tali ya. Langsung kita gas. Jangan sampai berhenti di tengah jalan lagi, teman-teman. Nah, tuh. Kalau nggak berhenti di tengah jalan, guys, tanjakannya masih gampang. Nah, disinilah kita bakal memulai pendakian, teman-teman. Ayo. Ya, nggak kuat lagi dong mobilnya, guys. Nggak kuat lagi kah mobilnya?
Sebentar. Nice, oke. Langsung kita gas mulai dari sini, teman-teman. Come on. Oke, udah mulai ngeden ya. Kuat kagak gitu kan? Kuat guys. Oke, kuat ya. Kuat, teman-teman. Tinggal belok ke sini. Ya, yang belakang nggak kuat dong. Perlu kita bantu nggak? Oke, kuat guys. Ya, yang sana mundur dong. Ya, yang itu mundur dong, teman-teman. Kita tunggu dulu guys. Oke, berusaha lah temanku. Ntar kamu dimarahin bos kalau nggak kuat nanjak. Oke, kuat ya yang belakang, kuat guys. Oh no, yang belakang nggak kuat dong. Sebentar, kita lihat yang belakang dulu, teman-teman ya. Sepertinya yang belakang nggak kuat guys, gimana dong? Oh, mungkin harus kita bantu kali ya. Sepertinya harus kita bantu guys. Yang belakang kita bantu derek. Tuh kan, kalau nggak konvoy susah kan. Nggak ada yang bantu. Kita mundur dulu ya. Kita mundur ke sini dulu pelan-pelan. Baru tanjakan pertama gitu kan udah kesusahan, teman-teman. Gimana di tanjakan kedua nanti. Nah, kita bantu tarik sepertinya. Ayo, berjuang. Terus. Nice. Kita bantu tarik dulu, teman-teman. Oke, aman ya. Untung truk kuat, guys. Nah, ini tanjakan yang ini gimana dong? Tanjakan yang ini, teman-teman. Kita pasang lagi. Turun dulu teman-teman ya, kita cek dulu ya pemasangan ininya udah bener kan? Nah, udah bener. Hampir aja yang sini gagal nanjak. Oke, teman-temanku aman ya? Aman bang. Ini juga aman ya. Sekarang baru dimulai tanjakan yang sesungguhnya di gunung tertinggi ini, dia di depan kita guys. Kira-kira mampu nggak kita nanjak ke sini? Come on. Nggak kuat guys. Kuat nggak teman-teman? Oh, nah mundur dong. Nggak kuat dong. Nggak kuat dong. Please kuat dong. Ya, gimana dong teman-teman? Udah aku paksa tetap nggak bisa guys. Tuh asapnya sampai ngebul ya dari knalpotnya. Come on. Sampai ngepot-ngepot ban kita guys. Nggak kuat dong. Kita turun dulu teman-teman. Sepertinya aku mencium bau-bau gosong gitu kan. Bener guys. Ngebul mobilku dipaksa. Dipaksa buat nanjak gitu kan. Ngebul guys tuh asapnya. Ya gimana dong. Sebentar. Aku cari ini dulu ya. Nah ini. Kita bantu padamin sama tahu ada apinya guys. Ini gimana caranya. Kira-kira gimana cara kita buat nanjak ke gunung tertinggi ini teman-teman. Kita konvoy 3 mobil. Tapi yang depan aja nggak kuat, gimana mau bantu yang belakang? Kita tunggu mesin agak dingin dulu ya. Ini tanjakannya tuh, ini sih tanjakan yang paling nanjak di gunung ini teman-teman. Setelah tanjakan ini ada satu lagi yang susah, yaitu tikungan patah nanti di atas sana. Cuman dua itu sih yang bikin susah. Kalau kita udah ngelewatin tanjakan yang ini, ntar ke depannya bakal gampang guys. Gimana ya caranya ya? Sampai ngebul gini dong. Kita lihat dulu sini aman ya. Aduh nih teman-teman, kita nunggu bantuan kita guys. Yang paling depan harus bertanggung jawab guys.
Kita masuk lagi ke mobil ya, kita masuk lagi ke mobil teman-teman ya. Nah, kita udah ada di dalam mobil teman-teman. Tunggu dulu mesinnya dingin kali ya. Tadi mesinnya overheat teman-teman. Nah, sekarang sepertinya mesinnya udah kembali dingin lagi guys. Kita coba lagi ya. Kuat nggak, kemon kemon, please please. Sumpah nggak kuat dom. Tuh nggak kuat guys. Ini kalau kita paksa ntar mesinnya rusak lagi. Tahan dulu teman-teman, tahan dulu. Tuh teman kita udah mundur dong. Remnya udah panas guys. Gak kuat ngerem lagi. Kita harus bisa naik dulu teman-teman. Oke, please naik dong. Please naik, naik. Nice. Oke, bisa, bisa, bisa. Kita naik dulu ke atas sana. Ntar kita parkirin dulu trailernya teman-teman ya. Baru kita bantu temanku yang lain ntar buat nanjak. Gimana, gimana? Please, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, langsung gaspol aja. Langsung gaspol aja. Oh no, mulai ngeden lagi di sini. Sepertinya nggak kuat di sini. Please dikit lagi dong, kuat dong. Oke, mantap, kuat guys. Intinya jangan sampai berhenti di tengah-tengah tanjakan. Oke, mantap. Kita parkirin dulu truk. Truknya lagi, trailernya kali ya. Di mana? Oh, di situ. Yang ini ya, di sebelah sini guys. Oke, pelan-pelan. Mundur pelan-pelan dulu teman-teman. Ini kita bisa-bisa sampai malam di sini. Gara-gara nanjaknya susah guys. Parkirkan dulu di sini. Oke, di sini cukup kali ya. Nah, kita parkirkan dulu trailernya di sini teman-teman. Kita cek dulu ya. Aman nggak parkiran trailernya guys? Oke, aman ya. Bagian belakang juga aman ya. Tuh kalian lihat pemandangannya teman-teman. Perjalanan kita masih jauh buat sampai ke atas gunung nih. Sepertinya bakal menjadi konten yang sangat panjang guys. Padahal cuma naik gunung doang. Tuh kalau nggak lagi bawa trailer, ringan parah teman-teman. Kita mundur dulu pelan-pelan ya. Oh no. Hampir dong. Hampir guys. Ini gimana sih? Sebentar, sebentar, sebentar. Bannya jadi selip teman-teman. Gara-gara ringan terus bannya jadi selip guys. Soalnya ini nggak ada aspalnya. Kita mundur perlahan-lahan. Itu buat ngerem aja susah gara-gara selip ya. Mana temanku tadi? Oke, itu dia. Kita harus bantu temanku yang terjebak itu teman-teman. Tapi BTW gimana caranya ya? Mundur lagi, mundur lagi. Kita derek dari sini kali guys ya. Mungkin aku bakal derek trailernya aja teman-teman ya. Gini bisa nggak? Nah gini. Bisa nggak sih? Ya nggak bisa dong. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita cari ide dulu guys. Bentar. Mungkin aku bakal bantu derek trailernya. Nah gini. Ayo come on, come on, come on, come on. Berusaha, berusaha. Nah masalahnya yang paling belakang ntar gimana ya? Come on, kita gas sampai standing dong truckku guys. Nice. Terus berusaha. Pak supir. Salah belok kocak. Salah belok. Siap. Jangan sampai ada insiden kecelakaan karena ntar kita bakal dipecat pak supir. Oke, aku bantu nih, aku bantu terus, terus. Aku bantu nih. Sampai ngeden, guys. Oke, nice. Tinggal yang satu lagi di belakang tuh gimana caranya ya? Oke, terus, 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 terus. Terus, 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 terus.
Sampai gitu dong trailernya. Oh no, kita, aduh, rem kita hampir slip teman-teman. Nah udah gini, tinggal yang belakang gimana ya? Sebentar, coba aku lepas dulu ini ya. Nah Pak supir, kamu diam dulu di situ, jangan kemana-mana. Kamu injak rem aja yang bener. Jangan kamu banyak gaya. Coba-coba nanjak, kamu diam dulu di situ ya. Sebentar, aku gimana ya? Ya kamu diam dulu di situ yang penting ya. Aku mau mundur lagi Pak supir. Nyelamatin satu lagi. Ya, jangan klakson-klakson. Aku tahu kamu kesusahan, kamu jangan klakson-klakson dulu. Aku juga kesusahan nih, ngegendong dua beban, tuh kan. Oke, nice, kita balik lagi ke bawah teman-teman ya. Tapi ini tumben nggak ada yang daki ya. Biasanya ada orang yang daki gunung guys, tapi kok nggak ada sekarang ya. Satu lagi, itu dia satu lagi teman-teman. Dia lagi berusaha mendaki. Oh no. Hampir nabrak, ciuman dong. Nih kepala truk, kepala trailer, kalau nggak ada trailer kayak badak guys ya tenaganya. Oke, sabar pak. Aku bantu pak, tenang aja, santai aja. Nah udah ya. Come on. Nanjak yang bener. Aku bantu sampai puncak. Cepet ya, hari udah semakin sore. Di sini banyak binatang buas, banyak macan di sini. Ntar kita dimakan macan pak. Oke, come on. Aman ya. Terus. Nice. Bisa guys ya. Dikit lagi. Oke. Sejauh ini aman teman-teman. Aku jadi terlalu bersemangat gitu kan. Nah udah ya. Oh no, mundur dong. Kita tertarik mundur dong guys. Eh direm pak. Supir. Oh no. Oh no. Hampir. Supirnya beban guys. Sumpah. Supirnya beban. Gak direm dong. Kuculok gaming. Kita harus bisa menjauh dari sini teman-temannya. Takutnya tankinya meledak guys. Astaga. Ini kita naiknya lewat mana ya? Sebentar. Kita harus bisa naik dulu guys. Naiknya lewat mana guys? Para hampir kita ikut terguling juga tuh. Kemana mereka tadi teman-teman? Kemana si supir tadi guys? Aduh, kita jadi kesusahan naik dong. Gara-gara ngebantuin orang gitu kan, malah kita yang hampir kecelakaan. Nah ini dia. Astaga. Untung truknya, tankinya nggak meledak dong. Itu BBM-nya full isinya, kocak. Coba kita ke bawah dulu pelan-pelan Franklin. Oh, tanknya semakin ke bawah dong. Coba kita lihat pelan-pelan guys ya. Kita lihat pelan-pelan ke sini guys. Meledak dong teman-teman. Oh no. Meledak dong guys, kita bisa dimarahin bos dong. Sebentar. Mana pemadam? Oh no. Dimarahin bos dong kita antar guys. Truk tangki penuh bahan bakar, ini dia truk bebannya guys. Ini supir beban, ini supir magang nih. Tinggal disuruh ngerem gitu kan gak bisa teman-teman.
Bapak magang pak ya, nggak bisa nyetir pak ya. Nih mamam nih pak. Aduh tuh, jadi kebakaran hutan gitu kan. Kita telepon pemadam dulu guys. Kita harus segera melanjutkan perjalanan teman-teman. Pemadam, pemadam, mana pemadam? Ini dia pemadam, kita telepon dulu 911 teman-teman. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Fire Department, oke okay, dah ya. Kita lanjutin lagi aja perjalanan kita teman-teman. Aduh, gara-gara mana supir? Ya, oh ini dia. Aku kira dia kabur. Dia masih berusaha balikin kepala truknya, guys. Malah ngajak berantem gitu kan? Mama nih. Malah berantem gitu kan? Malah ngajak berantem dia, guys. Udah nyaku di sini, kita biarin aja di sini, guys ya. Kita hilangin barang bukti dulu biar dianggap kecelakaan, teman-teman ya. Udah kita tinggal guys, kita tinggal teman. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini guys. Tersisa 2 truk Pertamina. Apakah bisa dua-duanya sampai ke atas atau salah satu aja guys? Atau jangan-jangan gak ada yang bisa sampai teman-teman. Kita harus naik lagi ke sana teman-teman. Nah ini dia. Tinggal 2 truk yang tersisa guys. Apakah bisa sampai gitu kan? Oh, truku tadi itu dia. Truku tadi di belakang kan? Nah, itu truku tadi, teman-teman. Ya, mau kita naik lagi di sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini sebelum malam, guys. Kita gas lagi, teman-teman. Mudah-mudahan lancar perjalanan ini, guys. Gugur satu dong. Ya jangan klakson-klakson pak, sabar. Ini saya juga lagi berusaha pak. Saya juga lagi berusaha pak, biar kita semua sampai dengan selamat di atas sana. Nice. Kita lanjut lagi perjalanan ini guys. Sebentar aku lihat kamera dalam dulu, aman semua ya. Kita lanjut lagi. Oh ini sepertinya butuh bantuan tuh, dia mundur kan. Udah aku bilang jangan digas dulu pak. Sabar pak. Oh kan mundur kan. Untung tepat waktu. Astaga. Dia mundur guys. Ini untung kita pakai tali teman-teman. Tali baja guys tuh. Hampir aja yang belakang juga jatuh gitu kan. Oke mana aku bantu pak. Please bisa dong. Bisa nggak teman-teman? Nah bisa ya, aman ya. Aman sentosa guys. Nice. GG ya, aman ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Kemon, kita pasti bisa sampai ke atas teman-teman ya. Semangat. Semangat yang di belakang. Aku bantu derek tuh, kalian lihat ya. Ada tali dereknya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan selamat berdua ke atas teman-temannya, ke puncak gunung Kemon. Aku bantu, tapi ntar nggak tahu nih kalau kita sampai di tikungan patah di depan sana teman-teman, itu sepertinya aku nggak bisa bantu derek ya. Itu tinggal keahlian supirnya aja guys. Kemon, nah ini gimana teman-teman? Sebentar ini seharusnya bisa ya. Coba kita harus berjuang. Ini bisa nggak ya? Tahan dulu guys. Ini sepertinya nggak bisa teman-teman. Aku lupa kalau ada tikungan ini. Ternyata masih ada 2 lagi tikungan yang ngeri teman-teman. Wow. Sebentar aku cari cara dulu ya. Ini kalau kita lepas dereknya, otomatis yang belakang nggak bisa nyusul teman-teman. Tapi kalau nggak dilepas kita kuat nggak ya? Kita coba saja teman-teman. Gimana ya? Kita lihat ya bisa nggak? Nah langsung gas aja kayak gini. Langsung patah ke sini. Nice. Bisa dong, asal jangan ngerem. Kita lihat yang di belakang bisa nggak. Yang di belakang malah offroad lewat situ guys. Buset.
yang belakang malah offroad lewat situ teman-teman. GG. GG gaming bisa enggak? Bisa teman-teman. Parah-parah yang belakang dong. Ini kalau aku turun ini enggak ya? Kalau aku turun mundur enggak ya? Enggak kali ya? Coba aku turun dulu, guys. Kita lihat dulu teman-teman. Hari udah semakin sore, guys. Tuh yang belakang, guys. Ini lewat sini gitu kan. Parah. Tuh lewat sini, teman-teman. Offroad lewat sini, guys. Untung enggak copot trailer tangkinya, teman-teman. Nah, lewat sini dia, guys. Bisa-bisanya gitu kan. Teman, kita lanjut lagi. Tinggal satu lagi rintangan tersulitnya, teman-teman, ada di atas sana. Ada tikungan patah, guys. Teman, kita langsung lanjut lagi aja. Oke, sabar Pak ya. Tali bajanya masih aman ya. Kita lihat dulu, guys, tali bajanya. Masih aman sepertinya nih. Aku terlalu bersemangat. Maaf kalau suaranya jadi terlalu besar, teman-temannya tuh. Tali bajanya masih aman. Sabar Pak. Kita lanjut lagi. Oke, mon. Kita lanjut lagi, guys. Kita udah hampir sampai. Hari semakin sore. Mudah-mudahan trukku kuat ya, nggak rusak lagi, teman-teman ya. Tuh sampai ngebul gitu asapnya, guys. Kalian bedain sama yang belakang. Yang belakang nggak ngebul karena kita sambil ngederek, teman-teman. Gemon, terus. Kamu harus berjuang, Pak Supir. Nice. Aman ya. Tuh, dia mundur lagi, kan. Oke, aman, Pak Supir. Kita dinginkan mesin dulu sebentar, Pak Supir. Hari sudah semakin sore. Kalian lihat, teman-teman, udah mulai senja harinya. Kita lanjut lagi ya, pelan-pelan ya. Gemon, Pak Supir. Tuh, hari sudah semakin sore, guys. Kita menjadi anak senja di sini. Ini lumayan gampang ini gampang, teman-teman ya. Kalau sendiri gampang, guys, tapi kalau ngederek gini gimana ya? Sebentar. Ini gimana, teman-teman? Ini yang kita cek dulu ya, ini yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan ya? Aku juga udah lupa, teman-teman. Jangan sampai kita ketemu binatang buas ya. Oke, ini sebelah kanan berarti ya. Sebelah kanan berarti, guys, kita lewat sini. Kemon, kita lanjut lagi. Kemon, truckku. Kita lanjut lagi, guys. Sebelum malam, kalau malam nih nggak tahu gelapnya seperti apa di atas gunung, teman-teman. Nice. Kemon, kita gas lagi ya. Ayo, sambil digas, Pak. Ambil digas, Pak. Tetap berjuang, Pak. Bisa, Pak. Nice. Sampai ngebul gitu, teman-teman, knalpotnya. Teman, berjuang sambil digas, Pak. Ya, terus, Pak. Aduh, udah semakin gelap, guys. Jangan sampai mesinku rusak lagi, teman-teman. Nice gaming. Oke, kita berhenti dulu di depan sini, teman-teman ya. Kita istirahatkan mesin lagi, guys. Oke, nice. Aduh, kita cek dulu, teman-teman. Kita cek sekeliling mobil dulu. Mana senter? Senter di mana kamu, senter? Ini dia. Oke, mesin aman, ban aman semua. Masih aman semua, guys. Ini pemecah rekor sih, tali aman ya. Pemecah rekor sih ini kalau bisa nanjak dua sekaligus, teman-teman. Kemarin bis sama truk Hino aja kesusahan, guys. Oke, aman semua. Kita cek yang bagian bapak ini, dia nggak mau turun ya, guys ya. Dia berjaga-jaga kalau siapa tahu mundur. Ini aman. Oke, ban sini aman. Kita beralih ke sini, teman-teman. Ini kok agak mereng ya? Ini. Oh, bannya bocor, guys. Yang sebelah sini bannya bocor sepertinya. Tuh, bener kan? Bocor nggak sih? Coba kita lihat ntar ya. Yang sini aman ya? Sepertinya ban trailer kamu yang belakang bocor, Pak. Gimana, Pak?
Diam-diam bae bapaknya teman-teman. Kita lanjut lagi aja ya sebelum malam, guys. Sepertinya mesinnya udah kembali dingin. Kita lanjut lagi di tikungan patah, teman-teman. Ayo Pak, lanjut Pak. Tuh kalian lihat ya, pemandangannya sangat indah, teman-teman, di malam hari. Ya, mohon kita lanjut lagi, Pak. Nah, ini yang aku bilang tikungan patah itu di sini, guys. Nah, aku juga nggak tahu nih gimana caranya kita melewatin ini. Nah, tuh kalian lihat ya, ini gimana cara kita melewatin ini, guys. Gimana cara kita melewatin ini, teman-teman? Tikungan yang sangat patah sekali. Kita coba aja ya. Pelan-pelan, guys. Oke, Pak, terus, Pak. Saya bantu, Pak. Oke, bapaknya ngikutin, teman-teman. Ya, nggak bisa dong. Ya, gimana dong, teman-teman? Nggak bisa dong, gimana guys? Ya jangan mundur Pak. Oh no. Oh no. Shit man. Untung. Untung saja guys. Aku juga nggak bakal ngira bakal seperti itu. Aduh, ngomongku jadi belibet teman-teman. Hari semakin malam. Sabar Pak, sabar Pak. Oh no. Bapaknya sampai bergelantungan di sini. Truknya guys, aman kan Pak? Oke, masih aman guys. Oh no, aman kan Pak? Tuh kalian lihat trailernya dijatuh di sana teman-teman. Gimana dong? Aman Pak, aman Pak. Untung talinya kuat guys. Astaga. Ada aku duga sih kalau di sini bakal nggak mungkin teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, satu selamat guys. Tinggal bapak ini gimana cara kita nyelamatin ya teman-teman. Kuat nggak ya truk kita ngangkat ini guys? Hari udah semakin malam gitu kan, semoga kita nggak ketemu kuntilanak teman-teman. Katanya di gunung ini ada kuntilanak guys. Kuat nggak, kuat nggak? Please 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 dong, kuat dong. Oke, aman Pak ya. Oke, udah aman guys. Aduh, mesinku untung nggak ngebul guys ya. Aku takut mesinku ngebul teman-teman. Oke, aman ya, bapaknya aman ya. Ayo Pak, kesini Pak. Terus dia gimana? Kita lepas aja kali talinya teman-teman ya. Sebentar-sebentar nih. Di luar dugaan teman-teman. Sebentar aku amankan truk trailer dulu. Nah, kita lihat bapak itu gimana guys. Dia terjebak di sana teman-teman. Sebentar. Kita bisa terjebak di sini semalaman dong. Gimana cara bapak ini? Oh, sebentar guys, aku sampaiin dulu, aku parkirin dulu ini. Truk tankiku kali teman-teman ya, trailer tankiku. Habis itu kita selamatin bapak itu, guys. Udah malam lagi gitu kan. Oke, sabar. Sabar Pak ya. Aku parkirin dulu truknya lagi, trailernya di sini teman-teman. Ini udah sampai sepertinya, guys. Sumpah gelap banget, coba kita dari dalam ya. Tuh gelap banget guys. Kalian bisa lihat lampu-lampu kota dari sini sangat-sangat indah teman-teman, tapi BTW ini sangat gelap. Oh no, malah kita nyangkut di sini dong. Nyangkut dong guys. Gimana dong? Ya ngeden dong teman-teman. Oke, bisa-bisa aman ya. Kita harus bantu bapak tadi guys. Coba kita berhenti di sini dulu ya. Aku turun dulu teman-teman. Kita bantu bapak tadi dulu guys. Gelap ya. Aku takut ada macan teman-teman. Ini biasanya di sini sering ada macan guys. Di mana sih tadi bapaknya guys? Coba kita ke tempat lain lagi ya, ke bawah lagi. Gelap banget gitu kan. Jadi konten horor. Mana dia? Oh, di bawah situ dia tadi teman-teman ya. Nah, di bawah sini tadi teman-teman dia. Di mana ya? Lah. Kok hilang, guys? Lah, di mana dong?
di situ, guys. Bisa-bisanya dia di situ. Itu bukan sih? Iya kan itu kan? Itu yang tangki tadi atau bukan, guys? Kok nggak ada ya bapak-bapaknya? Ntar kita tunggu pagi aja kali ya. Minta tolong bantuan helikopter Trevor, teman-teman. Lah, mana bapaknya tadi kok nggak ada? Tuh, hilang, guys. Apa jatuh tadi itu ya? Yang itu bukan ya? Itu paling ya? Yang tadi ya? Yaudahlah, kalau gitu kita balik lagi ke mobil kita, teman-teman ya. Kita balik ke mobil kita dulu, teman-teman. Itu dia. Ntar itu kita minta bantuan helikopter aja, guys. Buat ngangkat bapaknya, guys. Kasian. Sampaiin dulu ini, teman-teman. Ini kan. Nah, ini dia, teman-teman. Bener. Temon, kita masuk lagi. Pokoknya kita harus bisa sampai ya. Nice. Kita lanjut lagi. Hari sudah semakin subuh sepertinya. Coba ya nih aku lihat dari kamera dalam tuh, kalian lihat teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Sekarang kita lanjut lagi. Nah bener kan, hari sudah semakin subuh teman-teman. Matahari sudah mulai keluar, guys. Kita lanjut lagi aja tuh, kalian lihat pemandangan yang sangat indah sekali teman-teman. Ntar aku bakal bikin konten berburu dan camping juga sepertinya di atas gunung. Mendaki gunung, terus berburu sekaligus camping gitu kan. Ya mohon dikit lagi sampai. Nice. Hampir sampai. Oke, hampir sampai. Tapi serius, hari ini kita nggak ketemu orang yang lagi mendaki, teman-teman. Biasanya kalau mendaki gunung, naik mobil, pasti kita jumpa satu atau dua orang yang lagi mendaki. Nah, di konten kali ini kita nggak jumpa sama sekali, guys. Astaga. Kita sepertinya nabrak sesuatu. Tadi ada bunyinya, guys. Au! Gitu. Nabrak apa kira-kira? Nabrak hewan, kah? Sebentar, sebentar. Sepertinya kita nabrak hewan. Tadi ada bunyi atau suara-suara hewan yang terlindas, teman-teman. Kok hilang? Mana dia hewannya? Nah, bener kan tuh. Kita nabrak ini serigala gunung atau anjing gunung, guys. Serigala ini ya. Tuh, astaga. Kita menabrak serigala tapi nggak sengaja, teman-teman ya. Maafkan aku. Tapi BTW ini kok ada yang aneh. Dan ternyata bagian sini tinggal velgnya doang, guys. Kenapa bisa seperti ini? Aku juga nggak tahu. Apa gara-gara di tikungan patah tadi? Atau gara-gara pas daki selip? Bagian sini tinggal velgnya doang, guys. Sungguh-sungguh sangat berat perjalanan supir kali ini, teman-teman. Kita langsung lanjut lagi mendaki. Hampir sampai. Nanti kita telepon 911 aja. Kita telepon pemadam kebakaran atau tim SAR untuk ngangkut bapak-bapak tadi, guys. Nice, kita udah sampai di sini. Nice, udah sampai teman-teman. Kita parkirin di sini pas di pagi hari. Tuh kalian lihat matahari terbit dari arah sana, teman-teman. Coba aku parkirin dulu ya. Niatnya konten singkat malah jadi konten panjang gitu kan. Aku parkirin dulu di sini, guys. Trailernya bersama truknya. Nah, tuh ada bendera merah, teman-teman. Tandanya kita harus parkir di sini, guys. Di sini nanti katanya bakal dibangun bandara gitu kan. Nah, di sini. Nice. Kita sudah sampai, berhasil mendaki dari 3 mobil. Satu mobil jatuh terlebih dahulu, terus satu mobil lagi udah sampai tengah jalan juga jatuh, teman-teman. Hanya kita yang berhasil sampai ke puncak gunung. Tapi dengan ban yang hancur ini, guys. Tapi untung selamat ya. Coba kita ke atas gunung sini. Kita mau telepon 911 lagi, guys, buat nyelamatin driver tadi yang jatuh ke bawah, teman-teman. Pas malam nggak kelihatan, nggak tahu kemana.
tapi kita ke atas gunung ini dulu, ke puncak. Nah ini ada motor trailnya, tapi nggak ada orangnya. Pada kemana sih mereka? Kok pada nggak ada? Aku mau telepon 911 dulu guys. 911, kita telepon damkar dulu teman-teman. Nah ini dia, telepon damkar dan tim SAR dulu guys. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Nah ini dia. Thank you. Damkar teman-teman. Fire en route to your location. Nice. Nah sekarang kita sudah bersama tim damkar dan tim SAR teman-teman untuk mencari supir yang jatuh tadi di atas jurang. Nah kalian bisa lihat di sana tuh, kita di sana guys ya, udah sampai di sebelah sana tadi. Nah berarti supirnya tadi yang hilang jatuh di jurang tadi di sekitar sini teman-teman. Coba kita cari dulu ya. Kita cari di sekitar sini guys. Jumpa nggak teman-teman kira-kira? Nah ini tanjakan tadi. Kita harus cari tanjakan patah. Nah itu dia guys. Nah ini dia tanjakan dan tikungan patahnya. Nah itu kalian lihat nggak teman-teman, ada merah-merah di sana guys. Itu trailernya atau kepalanya ya? Coba kita cek dulu guys. Kasian bapak-bapaknya gitu kan. Udah semalaman di sana. Turun nggak bisa, naik nggak bisa. Nah ini dia tikungan patahnya guys, benar itu dia. Oh itu dia, ada trailernya juga guys. Kita langsung aja ke sana. Kita angkat menggunakan tali. Sabar dulu pak ya. Saya akan menyelamatkan bapak. Sepertinya kita kurang ke bawah guys. Nice, udah bisa kah? Sebentar-sebentar, kita kurang ke bawah teman-teman. Awas nyangkut. Yah malah trailernya yang nyangkut. Ini lumayan susah guys ya, karena dekat pohon. Oke trailernya kita pindahin dulu kali ya, biar nggak berbahaya guys kalau meledak. Kita pindahin ke sebelah sini dulu kali teman-teman. Boom, oh nggak meledak ya? Tumben nggak meledak. Biasanya meledak guys. Nah tinggal kepala trailernya teman-teman. Kita selamatin bapak-bapak ini guys, si drivernya. Nice. Oke, langsung kita angkat ya. Emon pak, nice. Kita udah berhasil mengangkatnya teman-teman. Kuat nggak helikopternya? Kuat ya. Oke, helikopternya kuat guys. Kira-kira bapak-bapaknya masih ada di situ nggak sih? Langsung kita bawa aja ya. Kita bawa ke Bandara Trevor, bandara terdekat teman-teman. Nah, di sebelah sana guys. Tuh, truknya sampai bunyi-bunyi gitu teman-teman. Emon. Nice, tuh kalian lihat. Kita berhasil menyelamatkan supir yang gak selamat, driver yang tadi guys, yang pertama jatuh itu ya. Udah kena ledakan tangki Pertamina gitu kan. Kita bawa ke sini teman-teman. Nah itu dia Bandara Trevor. Kita turunin di sana aja guys. Turun dulu ya, aman ya. Susah juga ya ngendaliin helikopter yang lagi ngangkat mobil tuh, goyang-goyang gitu teman-teman. Turun dulu di sini ya. Mudah-mudahan bapak-bapaknya masih ada di dalam guys, atau jangan-jangan udah nggak ada gitu kan. Santai-santai tuh, ngayun-ngayun gitu guys. Susah bet. Malah di jalan turuninnya gitu kan. Sebentar. Kita maju lagi dikit. Nah di sini, nice. Tinggal kita parkirin helikopternya di sini. Sepertinya bapaknya masih ada di sana teman-teman. Tuh kan bener kan, dia masih di sana guys. Udah mau kabur dia, mau kemana dia? Dia mau kabur guys. Lah diselamatin malah kabur gitu kan. Kocak. Oke nice. Kita udah sampai.
Eh pak, kemana pak? Malah kabur dia guys. Bentar-bentar kita kejar pakai mobil damkar dulu teman-teman. Mana mobil damkarnya? Nah itu dia truk bapaknya di sana guys. Mungkin dia lagi nunggu kereta lewat. Bentar-bentar kita kejar dulu ya. Kemen kita kejar guys. Ayo naik, Maverick, ada yang naik nggak? Nah itu dia naik ya. Cepet. Korban yang kita selamatkan malah kabur. Nggak tahu terima kasih. Let's go. Kita berangkat. Ayo buruan. Nice, kita mundur dulu teman-teman. Itu dia di sana guys. Kita langsung ke sana. Auna malah kabur dong bapaknya guys. Sebentar, kita semprot pakai air baru tahu rasa gitu kan. Mau kabur kemana dia teman-teman? Jangan-jangan dia stres gitu kan, takut dimarahin bosnya guys. Turun pak. Gak mau turun dia guys. Berani-beraninya dia gak bilang terima kasih gitu kan. Oh no. Kita ditabrak bisa-bisanya dong. Cepat. Kita kejar lagi. Kita kejar lagi. Buruan naik. Jangan rebutan. Nih slow banget gitu kan. Nah udah naik. Bisa-bisanya gitu kan. Gak tahu terima kasih. Kita harus main kasar sepertinya guys. Mau kabur kemana lagi kamu? Rombongan damkar nih bos. Bisa-bisanya guys. Dia ngajak gelut. Mamam nih, pukulan center. Dah, kita tinggal pergi. Nggak jadi kita selamatin. Pergi. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku. Kita ketemu lagi di next video dan bye-bye.